Siang bisa gitu, sampai sore. Cih. Bukain Om. Kita ke galeri wayang. Yang nonton malam ini puas deh. Ayo. Ini galeri. Mana ini galeri wayang? Tapi kan tutup. Ya tutup. Nah. Ke galeri wayang. Wayang. Do you know it? Close, yes close, because night close, tutup alias tutup. Ini galeri wayang. Nah, ini Arjuna sudah menunggunya, ini dalam. Ada Arjuna, ya kan? Ada ini Putri Banondari yang menungguin. Lu pinter dibuka sebentar. Juri cantik, anak pinter inces. Kalau kayak gini jalan, tiba-tiba bawa kereta kencana ini. Tadi kita udah kesana ya, lampu-lampu merah apa itu? Mama, kalau itu mah ini apa? Lampunya belum dilihat. Lampu itu lampu apa? Apa itu namanya kan tuh? Lampion. Oh, tadi kita udah situ ya? Belum. Ada beduk, ada beduk. Ini kan udah. Cantik pokoknya tuh. Ih, cantik. Ini lampunya warna merah. Mama, jalan ke sana ya, Ma. Mama, ayo jalan ke sana. Lampion, lampion. Ini lampion yang manja. Ayo, Ma, sana. Ayo. Lihat beduk, gede. Beduk besar. Beduk. Beduk raksasa. Belum manja temen besar kita. Ayo cepetan. Yuk, udah sini. Enggak. Oh ya. Pokoknya ini belum dikelilingin semua pura ini. Mama, wilayah pendopo aja sudah berkeringat dan banyak yang cantik-cantik. Suasananya menakjubkan. Makanya disebut Purwakarta itu istimewa karena memang istimewa ya. Setiap tempat-tempat itu juga dirancang sedemikian rupa supaya melihat mata nyaman. Damai, tentram, tamu-tamu juga pasti yang datangnya bisa menyenangkan. Inilah Purwakarta di malam hari. Purwakarta istimewa. Ketemu Ari again. Bentar dulu. Sana. Kita sudah jalan-jalan lanjari. Belum ke mana tuh? Udah ke tempat semuanya. Inces, Inces. Bisa dari kalau mau minum, Cak. Kita sudah ke tempat belum semuanya Ari ya. Ini sudah berkeringat. Belum ke Balai Indung Rahayu.
Belum, pokoknya buat semuanya. Jangan kesini ya. Datang ke Purwakarta. 1, 2, 3. Kota yang cantik. Sangat istimewa. Karena tempat-tempatnya dibuat istimewa. Supaya matanya melihat dia teristimewa. Pokoknya Purwakarta. Buat semuanya, terima kasih sudah menonton Nyai jalan-jalan di Purwakarta di malam hari, melihat keindahan kota Purwakarta. Dan untuk semua masyarakat Purwakarta, kita patut bangga kepada kota Purwakarta. Dan saya sendiri merasa bangga kepada kota Purwakarta yang saya cintai, karena saat ini terlihat indah. Semoga kedepannya juga selalu indah. Ini bupatinya siapa ya? Kalau kamu sudah tahu bupatinya, diusir. Ini kuma nyala. Ini keberhasilannya Pak Deddy Mulyadi membangun kota Purwakarta. Semoga saja nanti penerusnya juga bisa lebih baik daripada dia. Bisa. Kita doanya buat semuanya. Semoga Purwakarta selalu berjaya dan teristimewa di hati semua masyarakat Purwakarta dan dicintai semua masyarakat yang ada di luar Purwakarta. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye love. Assalamualaikum. Ayo anyar diwet. Ya di mana nih? Kurang tempat wisata. Iya. Sama sekalian Ninja Malam. Ninja Malam ya. Kita undang Ninja Malam sama Ninja Lemon. Mana lagi kita? Oh, tereng. Ayo cepetan. Mana di sana udah sudah yang mana lagi nih? Ke sana. Ayo. Udah siap Bro Harry khusus spesial buat Nyai Cuareng disiapkan lighting. Jalan-jalan manjanya disiapkan lighting manja. Biar kinclong. Biar kinclong, kan gelap-gelapan. Buat semua para penonton, lihat dong Purwakarta ini cantik loh. Promosikan biar tahu mancanegara Purwakarta itu cantik. Ini penjaga di malam hari. Say hello to all my friend. Tuh, ini penjaganya taman Pasanggrahan. Pasanggrahan. Ayo Bapak salam buat semuanya masyarakat Purwakarta. Si Bapak terkesima. Makasih Pak. Bapak tidak bisa berkata-kata. Dia kebingungan. Mulai lagi ini. Ah, Taman Pancawarna kita. Rik mana Rik? Hari loper. Kemana? Itu taman air. Pun apa aja masuk? Ikan menyambutnya Ciwara yang sing terbang. Aduh, mama itu mau itu dong.
Mama juga mana? Aisyah pengen minum. Oh, Om, mau minum dong nih ratu kita. Kencana. Keretanya kencana. Kereta kencana yang dibawa ke istana itu. Kereta breng-breng. Ini kereta kencana. Pakai presiden kita Bapak Jokowi. Yang ini apa ini? Ini apa sih? Sama, kereta kencana juga. Sama kereta kencana juga. Ini khusus buat kereta-kereta. Kurang tempat wisata. Taman Sri Baduga, Taman Jawarna, Jatiluhur Situwana Yasa, jadi tempat. Hi Umi, how are you? Nyai lagi di pendopo. Om Paruf, apa kabar? Bohong ini kalau di Cirebon itu ya. Yang mengaku bohong itu dia masuk masjid. Mengucapkan dua kali masa hadat kau sekati kalau di Cirebon itu. Kalau di sini kau ngapain? Bohong aja ya. Cuma duduk. Namanya bohong. Bohong, itu sudah kata bohong. Gak tau cek Inggris ke Tenawa juga. Tombak. Tombak ya, tapi ini tombaknya dari kelapa. Ini kayu, ininya bambu. Ininya bambu. Ini kelapa. Pura-puranya ini tombak. Oh, aku lagi di ini, di Pendopo Purwakarta ini. Lagi jalan-jalan manja biar tahu masyarakat Purwakarta kan juga. Tapi kalau di live ini tahu tuh, lihat Om Paruk itu, ini kereta kencana yang dinaiki Bapak Presiden Jokowi kemarin, cuma di pembawa ini pembawa bendera pusaka ya, bendera pusaka ya, cuma di kelambuin yang pembuka nggak ada pegangannya. Ini kereta kencana. Cantik. Taman Sri Baduga, Taman Pancawa. Buat Om Paruk mana kadonya buat Ratu Raisa? Bentar lagi Nyai ulang tahun tanggal 5, jangan lupa ya. Selamat pagi.